Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright, untuk video hari ni aku nak buat review tentang wireless gaming mouse, iaitu daripada brand Razer, model Viper Ultimate dan juga Basilisk X Hyperspeed. Aku akan bagi tahu apa yang aku suka dan juga apa yang aku tak suka tentang mouse ni. So, sebelum korang beli wireless gaming mouse ni, korang tengok video aku ini sampai habis. Alright, jom. Alright, untuk mouse Basilisk X Hyperspeed ni, dia adalah dalam lingkungan harga dalam RM200. Dan juga Viper Ultimate ni lingkungan dalam RM500. So, tengok harga pun dah jauh beza jugalah kan. Kita mulakan dengan Basilisk X Hyperspeed. Alright, untuk model Basilisk X Hyperspeed ni, apa yang aku suka adalah sebab tangan aku ni jenis besar. So, dan cara gaming aku pun, cara playing aku pun mostly game competitive such as CSGO, Battlefield, Call of Duty. So, aku ni jenis suka style playing guna tapak tangan. So, pump. Dia jenis yang orang panggil mouse yang gemuk lah, yang besar. So, untuk jenis siapa-siapa yang tangan besar, Basilisk X ni memang sangat selesa lah pada aku. Bila grip dia tangan nak pegang tu, memang just nice. Sedap, sebab dia punya gemuk tu memang cantik, dia ikut besar tapak tangan aku lah kan. Mouse Basilisk ni dia ada macam thumb protector lah untuk elak bergeser dengan mousepad. So memang pada aku is a plus lah, memang sangat selesa. Aku memang suka betul jenis mouse macam ni sebenarnya. So komen aku memang sebab aku dah terlalu biasa dengan mouse gemuk ni, sebab tangan aku jenis besar, pump grip. So this is a plus lah untuk Basilisk X Hyperspeed ni. Okay, atas mouse ni dia ada DPI button. So untuk nak tukar sensitivity mouse, speed mouse tu. So pada aku agak functional lah juga, senang nak access lah sini. Next, aku suka jenis button, thumb button kat tepi ni. Pada aku dia macam selesa lah bila nak tekan. Kita nak access pun macam sebab button dia size besar, lebar. So nak access tu pada aku memang memudahkan lah aku untuk main game. Okay, satu lagi yang aku suka tentang mouse ni ialah dia tak ada RGB. So bila dia tak ada RGB, sebab aku ni jenis yang suka stealth black lah. Alright, so tak ada RGB ni memang aku tak kisah sangat. So aku lagi suka, the more simple design mouse tu lagi aku suka. Right, this is a plus lah pada aku untuk mouse Basilisk X Hyperspeed. Okay, kita move on. Apa yang aku tak suka dengan mouse ni? Mouse ni sebenarnya agak berat lah pada aku. Dia tak ringan tau. Dia bila walaupun dia tak ada bateri pun dalam ni, right? Sebab dia pakai bateri AA. So kalau cabut bateri pun, dia punya mouse ni agak berat jugalah. Right? So bila agak berat tu, kalau untuk competitive player nak buat flip shot, so macam kena ada usaha lebih sikit lah. Boleh, tapi kena extra effort. Untuk Basilisk X Hyperspeed ni, dia menggunakan bateri AA. So cara nak buka bateri, nak pasang bateri dia, cabut je cover ni. Cover ni pun magnetik, so ada access bateri sini. So there you go. Alright, so pasang bateri dan tutup. So bila dia bateri AA ni, so you guys kena alert lah indicator dekat software Razer yang bateri tu tengah low, dan kau kena ready lah bateri spare jika in case you guys in competitive. Tak sempat lah korang nak fikir bateri kalau dalam competitive. So make sure korang ready, make sure, tengok indicator battery status mouse ni. Itu je lah, satu leceh lah sikit. Right, since dia tak built in battery, dia pakai battery AA. So wireless mouse ni juga dia tak ada option untuk kita cucuk
guna dia sebagai kabel mouse. So that's a disappointed lah. Dia, at least kita kena ada spare lah. Contoh bateri dah low dan kita ada option, patutnya adalah option untuk kita cocok kabel, jadikan wireless mouse ni jadi wired lah kan, in case. So not this mouse lah. Next, mouse ni sebenarnya design hanya untuk orang yang tangan kanan. So kalau untuk orang yang main tangan kiri, so this is not for you lah. Itu saja daripada aku untuk Basilis X Hyperspeed. So dari segi performance, pada aku not bad. Memang perform well, pakai dia punya actual dongle Bluetooth, dia pakai dongle 2.4. Dan aku pun suggest untuk siapa yang nak cari budget gaming wireless mouse, you can go for Basilis X Hyperspeed. Alright, next we go the Viper Ultimate. Kita fokus kepada Viper Ultimate dan aku akan go through apa yang aku suka tentang Viper Ultimate. Okay, first of all, apa yang aku suka tentang mouse Viper Ultimate ni ialah dia ringan, babe. Ringan. Jauh beza dengan Basilis X Hyperspeed. Yang ni memang sangat ringan dan memang sedap nak pegang grip pun. Bila kita nak flip shot, memang best. Alright, dari segi design, dia tak segemuk macam Basilis X Hyperspeed. Dia agak slim. So tinggi dia pun dia agak rendah. So bila kita nak pegang tu, untuk tangan besar pun boleh, dan untuk tangan kecil pun lagi boleh. So dia macam orang kata versatile lah untuk semua jenis saiz tangan. Okay, korang boleh tengok thumb button kat tepi ni, dia sebenarnya ada juga belah kiri dan juga belah kanan. So itu maksud dia thumb function ni dia adalah sesuai untuk player yang tangan kanan dan juga tangan kiri, sebab dia ada thumb button juga kat sini. So kalau dekat software tu, kalau lah aku main yang menggunakan tangan kanan, aku tak gunalah extra function button belah thumb button belah kanan ni, sebab nak tekan macam mana ni. Kalau korang terror, korang boleh gunalah. Tapi dekat software tu, aku boleh disable lah button ni, in case kalau tengah gelabah ke apa, tengah jumpa enemy, tak tekan ke apa, kita tak nak benda tu berlaku. So aku disable button thumb button belah kanan. That's, sebab aku adalah player tangan kanan. If siapa-siapa player tangan kiri, korang pakai ni, korang boleh juga disable thumb button yang belah kiri ni. So korang boleh guna thumb button yang belah kanan. Alright, next. Okay, dari segi bateri. Okay, Viper Ultimate ni dia ada built-in bateri dalam ni. So that's mean you guys boleh charge bateri mouse ni jika dia dah low in battery. Kalau dapat indicator dekat software Razer tu, kalau low battery, korang cepat-cepat lah boleh charge dekat dia punya dock, charging dock. Ha, dia comes with charging dock, babe. If lah, kalau lah kita main game dan kita tak sempat nak charge battery mouse ni, macam mana? Alright, the good news is Viper Ultimate ni boleh cocok guna kabel, babe. Kau cabut je kabel yang kat charging dock tu, kau cocok je dekat mouse ni, dan kau boleh jadikan wireless mouse ni as a wired mouse. So boleh sambung gaming performance macam biasa. Okay, macam aku tak suka DPI button. Macam Basilis X Hyperspeed tu, dia ada DPI changer button kat atas ni kan. So aku as a player yang jarang guna DPI button tu, aku sebenarnya tak perlu pun button tu. So button tu sebenarnya tak ada kat atas ni. So aku dah macam okay, aku nak fokus klik pun macam just nice, sebab aku tak adalah tertekan DPI button tu. Tapi dia tak adalah, tak ada langsung DPI button tu. Dia ada, cuma dia bukan kat atas. Tapi DPI button tu dia ada kat bawah pada mouse ni. Alright, so pada aku, aku suka jenis mouse macam ni. Another thing as I know about this Viper Ultimate, dia punya switching, dia menggunakan optical switch. Alright, so optical switch ni adalah teknologi daripada Razer, iaitu menggunakan dari segi orang panggil macam sensitivity switch
ada teknologi cahaya. Alright, so menunjukkan dia sensitif lah. Bila klik tu, much more better than normal mechanical switch. Last but not least, yang aku suka tentang ni, walaupun aku suka yang jenis tak ada RGB, tapi in case lah aku berniat nak nampak cantik desktop aku dengan adanya RGB. So this is support RGB chroma. So aku on, kau boleh nampak dia ada lampu kat situ lah. Biasa plus lah, dia chroma, dia boleh sync dengan Razer Chroma apps. Alright, itu antara yang aku suka tentang Viper Ultimate. Dan sekarang aku go through apa yang aku tak suka tentang Viper Ultimate. Dari segi bateri, in case lah kalau sekarang ni baru-baru lagi kita pakai setahun dua, bateri built-in dia ni okey lagi. In case kalau sampai masanya bateri dia akan kong, aku tak tahu macam mana nak replace bateri ni. Satu hal pula, aku kena hantar kedai ataupun aku kena cari sesiapa yang pandai nak tukar built-in bateri ni dan menjadikan satu kerja lah aku. Itulah satu kekurangan lah pada aku. Next, walaupun dia design slim dan aku pula tangan besar dan aku dah biasa jenis palm grip, aku nak biasakan pakai mouse ni ambil masa. Sebab dalam seminggu tu aku pakai, aku main game menggunakan mouse ni, aku admit lah tangan aku ni ada rasa lenguh sebab aku tak biasa nak restkan memang betul-betul tangan aku atas mouse ni. So maybe aku macam terjongkit sikit sebab dah biasa dengan mouse yang gemuk, lebar kan. Tapi bila change ni, dia take time lah aku nak biasakan. Alright, next aku tak suka adalah, okay, memang bila bateri mouse ni habis, kita boleh cucuk as jadi as wired mouse lah. Tapi in case dalam in gaming, in competitive game, mouse ni habis bateri, aku nak cabut kabel daripada dock nak cucuk ke mouse ni agak struggle. Sebab dia nak cucuk tu sebab dia punya lubang micro USB tu agak ke dalam. So pada aku bit struggle lah nak cucuk tu, make sure dia lock cantik dan connected. Rasanya itu saja yang aku tak suka tentang mouse ni. Dari segi performance, memang Viper Ultimate ni memang mantap lah. Dekat software dia ada banyak setting, ada macam-macam jenis setting. Dia juga pakai dongle 2.4. Dari segi performance, beza dengan Basilis X ni, dia punya mechanical switching dia, optical switch dia memang perform lah, perform very well lah. Berbanding dengan Basilis X ni, still perform, still good gaming mouse. Tapi untuk extra function, extra performance, Viper Ultimate ni memang a very good choice lah. Memang aku kagum dengan Viper Ultimate ni. Alright, harap video aku ni membantu untuk sesiapa yang sedang mencari Razer gaming mouse. So aku dah reviewkan dua jenis mouse Razer, satu Basilis X Hyperspeed yang dalam lingkungan harga RM200, dan satu lagi Razer Viper Ultimate dalam lingkungan harga RM500. Dua harga yang jauh beza, tapi performance korang yang decide. Dua-dua pada aku perform dua-dua baik, dan ikut bajet korang ada rezeki lebih, angkat Viper Ultimate. Kalau bajet korang terhad, korang boleh angkat Basilis X Hyperspeed. Alright, that's all for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like dan komen. Dan jumpa video akan datang. And see you later bro. Assalamualaikum.